Rok, buruan sarapan, Mbak nyambel, ada tempe kacang digoreng. Terus yang ini kesukaanmu, soto ceker. Enggak, nanti aja. Walah, iya. Pagi-pagi udah pakai kemeja, Rek. Heh. Kumismu dicukur. Iya, udah. Gua anteng. Mana sih? Mbak, lihat minyak rambutku enggak? Apa? Minyak rambut. Minyak rambut warna apa? Abu-abu. Iya. Makane nek mari gawe iku didere sing genah aja telecek anae. Ini ya? Iya. Kasih. Ambek anang dise isu-isu wis gawe kemeja, minyak rambutan barang. Ndak urusan sama teman bertanda. Cuk aneh-aneh lho pokok, ngerti ya? Iya. Mbak, sampean gak lihat parfumku ta? Apa? Parfum warna kuning. Kok gak kabeh, Rok? Barok paru-paru, ginjal, jantung, liver. Orang, lali. Orang lupa kok. Lupa-lupa dokmu itu amang minyak rambut. Saiki parfum ae cari-cari laci sana cari. Yo. Kamu itu kabeh-kabeh. Makane lek mari gak iku didale sing genah. Wis dicepaki rak rek, tetep ae rek-rek ka. Awas yo sampe mari juga kelambiku isorane yo ngawur kabeh. Lek ate juga kelambi sing isor, sing atas itu diangkat dulu baru diambil. Jangan langsung dituarik-tuarik kok ngene. Sing setrika iki lho. Kesel. Iya. Oh. Ono kuwi wong lanang mesti. Sembuh warung lek dhele lali. Untung-untung kan dhele perasaan gak lali. Mbak, kok gak ada ya? Iki lho, Rok. Lho. Mbak, kapur barus kesaan, kapur barus kesaan padha-padha wangi. Lah kamu lendele ya apa ah? Kok takon Mbak, parfum cewek mau ah? Enggak wi Mbak, mau beli aja. Ya wis men santuku aja ngarep Mbak Putrik ya ya. Iya wis ya hati-hati. Yo. Heeh, waalaikumsalam. Kenapa pasang lampu? Tujuanku ngajak kamu ke puncak ini yang aku ingin ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa yang? Yang, kandunganku ini kan makin bertambah usianya. Aku minta kamu nikahin aku yang. Aku belum siap yang. Terus sampai kapan siapnya? Perutku ini tambah membesar. Aku bingung dengan posisiku saat ini yang. Aku sayang kamu dan juga keluargaku, terutama mbakku. Ibarat kata, kalau mbakku tahu tentang hubungan ini gimana? Asal kamu tahu ya, Yang. Semua di dunia ini itu ada pilihannya. Sekarang kamu pilih aku atau pilih mbakmu. Ibarat kata, kamu mau manisnya, tapi kamu gak mau pahitnya. Kamu gak kasihan tak sama aku. Yang, dua pilihan yang kamu beri ke aku, itu adalah pilihan yang sangat sulit bagi aku, Yang. Aku berat ke kamu dan juga ke mbakku. Mbakku adalah keluargaku satu-satunya. Kamu itu laki-laki yang, kamu itu harus tegas menghadapi lika-liku kehidupan. Kamu jangan coba-coba ninggalin aku ya yang. Kamu berani ninggalin aku, akan ku tinggalin semua di dunia ini. Ngomong apa kamu itu yang? Separuh nyawaku udah aku titipkan ke rahimmu. Cuman aku lagi terjebak di dalam posisi yang salah. Kalau soal sayang, aku sayang banget sama kamu ya. Sayangku ke kamu itu tidak bisa diukur dengan apapun. Dan sayangku ke kamu itu selamanya sampai kapanpun. Percayalah.
tentang hubungan ini kita jalanin aja ya dulu. Dan soal status secepatnya akan aku beri kepastian. Janji ya. Aku janji padamu dan juga anakku. Makasih ya sayang. Udah yuk yang pulang mendung. Loh, kok keturun sih aku rek? Duh, ya apa deh mbak Dewi ku pasti luwe gurung mangan. Sepurono no bapak ya nak. Duh, sepurono bapak ya nak. Sek yo tak ambilkan makan. Saken rek luwe iki. Luwe ya nak, sepurane yo ayo mak amsek nak. Duh. Aduh luwe dung tak dung dung tak dung dung maam sik na luwe rek saken rek Dewa Dewi dung ana bapak nang waras yo yo nak yo ayo maem sing warek maaf yo bapak ketiduran ojok dikene nang kok tiba logor ayo maem lho kok di logor no wah ya opo sih Dewa. Nakal iki. Yus nak yo, bapak tak istirahat yo. Aduh, awak keloro kabeh menggigil. Aduh. 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 Saaten tak unga isi Pak RT. Tak kirimane soto. Cek genek gawe maem. RT. Pak. Pak. Aduh, Mbak. Apa sampean? Awak remuk, Mbak, greges. Lah kok koyokan sampean iki? Jarno cek kapok penyakite, cek misan gak metu, Mbak. Loh, gak metu ya apa sih? Remuk awakku, Mbak. Lah iya lara opo sampean iki genahe? Masuk angin Mbak Lel. Iki tak buntu anjen. Tak kayak pelajaran cek gak metu angin iki menisan wis. Lah gak panas aku, kok pengen dikoyok. Panas, Mbak. Heh. Opo, Mbak? Ono sing ati tak omongno nang sampean penting. Aku yo podo, kate ngomong penting nang sampean. Hah? Kate ngomong opo sampean iku penting nang aku? Saman sik ae sing ngomong, berita sampean tak rungono isik lagi. Tadi ngene ceritane Pak. Sampeyan wingi berbohong sih nang aku, goroi aku. Goro apa, Mbak? Wis tala jujur Pak. Pak, sampeyan wingi ku gak tiba sih. Sampeyan tukaran sih ambek Takim. Sampeyan digebuki sih ambek Takim di kuburan. Ora, Mbak, tiba aku temen ana. Takim dhewe ku wis ngomong nang aku. Lek sampeyan digebuki Takim di kuburan. Terus pas aku di kuburan, lha apa sampeyan gak muncul? Sampeyan malah singitan. Gak malah njok tolong nang aku. Saman gak ngerti Mbak kadang dek kono ku kacau Mbak. Kacau kaya apa? Lek aku muncul, saman tukaran mbek Takim. Aku sing saken nang sampean. Saman ngerti yo ta lah. Kok seumpama sampean wingi ku ngomong dek kono. Beneran. Aku wis enak ndelok tinggal Takim. Aku asline wani Mbak. Tapi dek kono ngloro, gak gentle. Coba siji musuh siji. Berarti hitungannya sampean iki saiki sik dendam karo Takim. Lho, lek hitung-hitungan dendam Mbak yo dendam menang mbek Takim. Sabar, dendam iku yo gak apik. Tapi yo opo Mbak? Aku lek leng jadan iku arek-arek tapi cangkeme Takim blamu. Pegel nang arek iku arek kapan gak yato. Sampean wani ambek Takim? Petang tahun dek Banten aku Mbak, mengasah ilmu tenaga dalam, tetep aku Mbak gak terima aku. Sampai ketemu di Andrew ambek Takim. Senggel lek iso ambek aku. Aku yo iso menyakiti tanpa menyentuh. Lemek Takim ae. Duh.
Opar iku. Wis ngene ae, Pak. Timbang sampean ambek takim tukaran tok opo takim ambek fikra tukaran tok, aku iki wong wedok, Pak. Sak tegar-tegare aku, atiku ngenes. Aku izin. Aku rondo, sampean iki kene Pak RT tak segani, Pak. Tak telponi takim yo tak kongkone rene. Loh yo cok saiki, Mbak. Kondisiku sing gak fit ngene iki. Ya cek ndang mari, jar sampean kepin ketemu takim. Tapi yo gak iso lek saiki. Sampean ro kondisiku saiki koyo opo? Loro kabeh iki sekan. Lek aku wis fit baru ayo wis. Tak tandangi ndendi ae. Aku oleh gak njaluk tolongan sampean. Njaluk tolong opo? Pisan iki aku njaluk tolongan sampean. Yo. Lek sampean anjene ngregani aku. Stop. Hop, mandek tukaran-tukaranan. Hop. Dek kene gino kabeh sing jagoan, gak ono jagoan-jagoan misan. Oke, demi sampean, tak dukno emosiku, Mbak. Sun aji, nama tuh. Lapo sampean? Itu lah emosiku. Aku lah emosi gak iso ngontrol. Dewa Dewi diam. Ada bunda. Bunda? Apa itu hei kok nyeluk aku bunda? Hei, apa itu kok dikongkong nyeluk aku bunda? Engun-engun aku sing anyar. Nah, saiki wayahe ya. Makan aku cerita apa itu kabeh. Saiki sampean sing gentenan cerita nang aku. Iya, tadi ngene. Aku te cerita. Ojo biayaan. Wong wis kok ndut biayaan ae, mbok sing ngenteng ta lah. Aku ya padha lek duwe tenaga dalam. Sampean ku over. Nek diantemi takim aku saken tapi ndok ki kae sampean kok ngene iki ya gemesno. Apa cerita apa? Saman siap Pak ngrungokno? Siap, tentang apa iku? Percintaan yang rumit. Hah? Siap apa gak sampean? Lek aku cerita. Siap. Tapi janji yo. Sampean gak oleh sedih. Gak oleh lemah. Dan gak oleh ngamuk. Apa maneh, Don? Wis talak apa sik iku ojo talang, gara-gara penasaran aku. Apa ndang omongno? Percintaane sapa? Tapi yo apa yo, Mbak? Aku ku pengen sampean ero dhewe. Engko lek aku sing cerita. Dikira aku sing bocorno. Lah iya iku apa? Cerita enggak. Ayo apa? Ndak ngomongno kok. Kah. Elsa iku loro di penjara, terus gak gelem mangan. Akhire Papa Surya nemoni Nino, Elsa gelem mangan lek didulang mbek Nino. Elsa iku sapa? Nino iku sapa? Papa Surya iku sapa? Apa hubungannya mereka iku ambek aku? Kok jare penting tentang diriku? Lah ceritane gak nyambung sampean gak popo ah. Film Ikatan Cinta iku lho di RCTI. Kok tambah jebus sinetron? Dadi selama iki sing kacamin ceritakno sinetron iki mau? Iya. Walah, Pak. Wis yo, Pak. Tak gawani soto ceker ayam ambek kepala ayam. Koyoke sampean ki gregesak kabehane. Yo awake, yo sak uteke. Gak nyambung Elsa Suryani. Suwun ya Mbak Lel. Yo. Nah, iki lho contoh orang menanam kebaikan dibalas dengan kebaikan juga. Aku mangke imakmu sampean. Saiki aku dikei imakmu ambek bundae sampean. Makmu dulu. Seger-seger.